Good morning everyone, dan halo ibu yang di Jakarta dan kakak di Belanda. Hari ini hari terakhir buat renovation. Ada Alfie. Hoi. Oke, sekarang kita udah siap buat ngeliat terakhirnya gimana. So, we'll see. Hey guys, kita sudah sampai. Ini dia. Wih. Look at that. Oke. Tuh guys, udah diganti juga. Kemarin sempet kayak warnanya agak tua gitu, terus kayak bunyinya kenceng banget, terus sekarang udah enggak. Iya. Dan ini kalau katanya Alvin bisa naruh satu baby buat mandi, yeah, di sini. Sendiri mata baby gua guys, umur sebulan. Ini bahannya keramik nih, disebut. Nah, oke. Okay. Terus, nah ada under mount light. Oh my god. Soalnya pakai remote guys ya. Ya. Yeah. Jadi lu bisa pilih 25%, 50%, 100%. Karena kalau malam-malam segini. Jadi kurangnya manual juga, pelan-pelan. Thank you. Dan ini bonus dari Alvin dan timnya. Bonus kita. Ya, ini juga nih, kita pot lightnya warna hitam. Jadi biar seragam semuanya hitam. Biasanya putih kan, kita warna hitam. Misalnya terang. Cukuplah buat masak Indomie sama. Maaf ya guys, masih berantakan, tapi itu baru kelar mereka. So, ini ruang tamu ya, basically. Okay. Nah, ini kita bikin tempat supaya bisa berkembang. Ya. Bisa mabuk-mabukan di sini. Ini bagus nih, ini bagi yang mau tertarik bisa hubungi floor manager-nya Wazo Furniture. Ini semua ada kosong dari Wazo. Oh my god, masih favorit sih. Nah, ini bagus banget. Ini bisa ambil, ini bukan gue ya. Jadi, black frame ambulet, terus atas juga yang bola-bola gitu. Semua okay. Temanya gold and black. Ada sedikit kesalahan gitu sih, karena aku kira tuh bisa dibuka, ternyata enggak. Ternyata harus kesini guys buat ngambil barangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Bagus soalnya. Ini semua orang buka. Oh my guys. Gosh, yes. Mas Black Bide ini jarang nih. Guys. Air gunung. Air gunung dingin nih kemarin. Ini pantulannya ada, gue tuh udah pernah ada 5. Iya. Dan ini kamar yang lebih kecil. Udah dipasangin ininya juga, korden sama Alvin dan timnya. Tapi jadi ya, dari kemarin aku tidur nggak ada korden sama sekali. Dan ini juga sudah dipasang. Yeay. Oke okay guys, udah kelar. Thank you. Terima kasih for everything. Terima kasih. So happy. Seneng banget udah kelar nih guys renovasinya. Mungkin next bakal ngelakuin apartemen tour. Siapa yang setuju?